Hai sahabat ibutanam.com, balik lagi di video top 3 barengan sama Rara dan kita udah punya 3 info pilihan untuk hari ini. Tepat pada hari ini, posisi bulan dan matahari sejajar. Fenomena ini dikenal sebagai gerhana matahari cincin. Udah pada tahu belum? Kota Medan merupakan salah satu daerah yang dilintasi gerhana matahari cincin. Di sana terdapat universitas yang menyediakan fasilitas agar masyarakat dapat menikmati gerhana matahari cincin sekaligus sholat gerhana. Berikut video selengkapnya. Dilakukan untuk mendapatkan kekuatan lebih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk melihat baik itu secara visual di pendidikan kebudayaan yang nantinya ini adalah merupakan cikal bakal. Indonesia dan dunia yang lebih baik. Selanjutnya ada update evakuasi dari kecelakaan bis Sriwijaya di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Memasuki hari ketiga setelah insiden kecelakaan maut, pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan SAR sebagai antisipasi adanya korban tertinggal di dalam jurang. Masukkan semua. Jangan sampai punya bawa ke sana di Jadi kondisi evakuasi terakhir, sekarang tim masih bekerja di Sungai Lematang, masih mencari korban-korban yang mungkin tertinggal yang ada di aliran sungai maupun juga di lereng-lereng bukit yang tepat jatuhnya kendaraan tersebut. Video terakhir kita beralih ke luar negeri. Ada berita dari Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang menjadi perbincangan publik akibat pernyataannya yang kontroversial. Setelah dimintai konfirmasi perihal dugaan korupsi yang dilakukan oleh anaknya, Presiden Bolsonaro langsung menyebut seorang jurnalis memiliki wajah homoseksual. Wah, kayak apa tuh, Pak? Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Nah, itu dia tadi 3 info pilihan untuk hari ini. Kalau mau lihat video lainnya bisa langsung masuk ke www.liputanam.com atau langsung download aja aplikasinya. Rara pamit, bye-bye.